Bual Bicara Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhaya ini dibawakan khas kepada anda oleh Modest Culture, diinspirasikan oleh Profesor Dr. Muhaya. Layari www.modestculture.com. Dan utama anda, alhamdulillah kita kembali bersama untuk edisi hari ini Aspirasi bertarikh 25 Disember 2013. Alhamdulillah juga kita bersama untuk rancangan pertama kita menerusi Aspirasi setiap hari Rabu. Alhamdulillah kita sekali lagi dipertemukan dengan tetamu yang soal-alukan bersama dengan Profesor Dr. Muhaya Haji Muhammad. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas. Prof, mood kita mellow sikit hari ini kerana kita nak maklumkan kepada rakan-rakan pendengar, rakan-rakan pengikut setia rancangan Islam Itu Indah, ini merupakan edisi terakhir untuk tahun ini bersama dengan Prof. Dan mungkin ada perubahan-perubahan tertentu yang akan berlaku pada tahun depan insyaAllah. Dan pastinya insyaAllah Prof bukan berhenti di sini. Konsep ilmu Prof akan ditukar pada bentuk lain insyaAllah. There's no stop in giving knowledge, sharing knowledge sangat. Dan insyaAllah pada sesi kali ini, edisi terakhir kita pada kali ini, kita nak kongsi tentang tajuk menjaga kebersihan hati. Mukarimah, kenapa Prof nak sebut tentang tajuk ni Prof? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Mas dan Pian dan juga kepada para pendengar jemaah mati Allah sekalian. Seperti biasa, saya pilih tajuk ni selalunya terinspirasi lah. Terinspirasi nak sebut tentang kebersihan hati. Sebab saya rasa hidup kita sebenarnya bergantung kepada status hati kita. Dan kita perhatikan dunia sekarang, ada orang bermasalah ke, bahagia ke, tenang, semua dalam hati. Dan cuba audit diri kita, kita renung diri kita, duduk diam seorang-seorang, kita audit berapa peratus daripada hati kita ni atau kebahagiaan kita ni bergantung pada benda yang berlaku di luar. Kalau kita rasa tenang, bahagia, rasa yakin apabila kita ada duit, kita ada pangkat, kita ada keluarga, kita ada title, kita ada segala-galanya, baru kita suka dan tenang, berbahaya. Sebab benda itu tidak kekal dan boleh dihilangkan daripada diri kita bila-bila masa. Tetapi kalau ketenangan, kebahagiaan, makna hidup tu di dalam jiwa kita, di mana kita rasa tenang dan tidak terkesan oleh apa yang berlaku di luar, tetapi kita lebih melihat diri, merasakan kebergantungan dengan Allah dan merasakan Allah sentiasa melihat kita, sifat muraqabah kita, maka insyaAllah hidup kita itu betul. Sebab bila kita kembali menemui Allah besok, yang Allah lihat ialah apa yang di dalam jiwa kita. Benda-benda yang itu akan tinggal, pergi kubur tu semua tinggal. Jadi kita nak tingkatkan kebersihan hati kita untuk lebih kepada mencari cinta Allah. Supaya kita ni, saya ingat saya dengar ceramah di mana orang tanya macam mana kita nak istiqamah. Saya rasa Islam Itu Indah dah 3 tahun kita buat ni. Semuanya menyeru orang untuk jadi baik, untuk jadi ahli syurga. Dan lebih kepada, kalau para pendengar dan Mas perhatikan, semua percakapan saya ialah pada melihat diri, membuat perubahan diri dan tidak suka menyalah, mengata, mengutuk, menyalahkan orang, menghina, tak nak sekali. Sebab setiap penghinaan yang kita buat pada orang akan kembali pada kita di dunia dan di akhirat. So kita nak jaga akhlak kita. So bila kita hidup ini sebenarnya untuk mencari redha Allah, macam Imam Ghazali kata, empat perkara kita perlu ada untuk istiqomah. Istiqomah berarti kita konsisten buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, dan kita konsisten dengan amalan yang baik walau sedikit tapi berterusan, dan tahu tujuannya. Empat perkara kita mesti ada. Yang pertama, cinta pada Allah. Bila kita cinta pada Allah, kita tak perlu cinta manusia dan kita bebas daripada penghargaan manusia dan tidak merasa takut dicemooh. Kita berani berkata benar dan kita tidak takut pada penekanan ataupun nak disingkirkan oleh manusia. Kita tidak takut langsung, sebab bila kita bangun pagi, pagi tadi Mas, saya bangun duduk dekat taman saya tu, baring atas rumput, lihat langit. Masya Allah, cantiknya awan, nampak burung, lalu pula nampak matahari naik. Subhanallah. Berapa orang daripada kita yang bangun pagi menambahkan kecintaan Allah dengan melihat ciptaan Allah. Ketenangan akan datang bila, apabila kita berdekatan dengan benda-benda yang natural seperti rumput, udara dan sebagainya. Dan lihat setiap helai daun semua berzikir. Setiap, bayangkan dalam daun tu, sel tu penuh dengan
perkara yang Allah jaga. Ya, ambil nombor dua, kita hanya mencari redha Allah. Apa-apa kita buat ni, jangan sekali kita suka dipuji, takut dikeji. Yang penting Allah redha pada kita, mardhatillah mesti menjadi tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, kita ini hendaklah menjadi orang yang rindukan mati dalam iman atau rindukan kematian. Dan yang kita inginkan hanyalah husnul khatimah. Kita ingat, kita ni dapat sokongan orang ke, orang tak suka ke, kita nak sukakan bos kita ke, jaga hati orang ke, apa orang boleh buat masa kita mati esok-esok. Tak ada apa pun, walau suami, walau kita sayang pun, walau kalau kita tak beriman, kita tak boleh dapat husnul khatimah. Siapa pun ajak imam besar, mana pun ajak mengucap, tak boleh mengucap kalau cara hidup kita tidak ikut Islam. Dan yang keempat, jadilah hati kita ni rindu untuk bersama dengan Nabi dan para sahabat di syurga nanti. So bayangkan hidup kita, Mas, kalau kita cinta hanya pada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah di hati kita, mencari redha Allah, kita ingin mati dalam iman, kita rindu untuk bersama dengan Nabi dan para sahabat di syurga, Masya Allah, Mas. Itu hidup yang paling best, dan hati kita akan sangat bersih. Sebab kita ingat, kita ada tiga komponen, ya. Kita ada roh, kita ada minda, kita ada fizikal. Roh kita itu ialah pemerhati diri kita, dan minda atau hati kita yang menjalani atau melihat peristiwa yang berlaku pada kita. Dan fizikal kita itulah berlakunya kehidupan kita, di mana kita sakit, kita bahagia, kita kenyang, itulah badan kita. Tetapi orang yang fokusnya ada hanya pada fizikal, maknanya lihat benda-benda material, dia ukur nilai dia dengan apa yang ada, kecantikan dia, bukan bos kita ke, jaga hati orang ke, apa orang boleh buat masa kita mati esok-esok. Tak ada apa pun, walau suami, walau kita sayang pun, walau kalau kita tak beriman, kita tak boleh dapat husnul khatimah. Siapa pun ajak imam besar, mana pun ajak mengucap, tak boleh mengucap kerja hidup kita dah Islam. Dan yang keempat, jadilah hati kita ni rindu untuk bersama dengan Nabi dan para sahabat di syurga nanti. So bayangkan hidup kita, Mas, kalau kita cinta hanya pada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah di hati kita, mencari redha Allah, kita ingin mati dalam iman, kita rindu untuk bersama dengan Nabi dan para sahabat di syurga, Masya Allah, Mas. Itu hidup yang paling best, dan hati kita akan sangat bersih. Sebab kita ingat, kita ada tiga komponen, ya. Kita ada roh, kita ada minda, kita ada fizikal. Roh kita itu ialah pemerhati diri kita, dan minda atau hati kita yang menjalani atau melihat peristiwa yang berlaku pada kita. Dan fizikal kita itulah berlakunya kehidupan kita, di mana kita sakit, kita bahagia, kita kenyang, itulah badan kita. Tetapi orang yang fokusnya ada hanya pada fizikal, maknanya lihat benda-benda material, dia ukur nilai dia dengan apa yang ada, kecantikan dia, dia punya duit, dia punya hal, itu orang yang hidup dalam peringkat kehaiwanan paling rendah. Tetapi, dan juga kalau kita hidup dengan akal dan hati, sebab dunia dalaman kita ialah akal dan hati. Kita memproses apa yang berlaku dengan akal dan hati kita. Kita belajar dengan akal, kita menyayangi dengan hati, kita membenci dengan hati. Dan yang paling penting, roh kita ialah pemerhati hati kita, pemerhati akal kita, dan menggunakan fizikal mata kita, semua kita tengok, mata fizikal nampak, tetapi yang memberi makna hati dan akal kita. So kita tengok diri kita ni hidup tahap mana. Adakah kita fokus pada roh yang 99% ini, atau hanya pada fizikal? Sebab itu bila kita nak menjaga kebersihan hati, Mas, kita nak tahu hati kita bersih, Mas, macam ni. Bila kita nampak orang dapat rezeki lebih pada kita, kita sakit hati, kita dengki, kita akan cuba singkirkan orang, jatuhkan orang. Ini maknanya kita tidak beriman kepada Allah. Kita ini, Nas, masalah kita sebenarnya ialah manusia ini sibuk dengan rezeki yang Allah sudah jamin. Rezeki Allah dah jamin, ulat dekat batu pun ada rezeki. Kita sibuk dengan benda yang Allah jamin, hingga kita cuai dan lalai tuntutan Allah pada kita, iaitu kita mesti ubudiyah pada Allah. So kalau kita tidak beriman bahawa Allah tetapkan rezeki, kita akan dengki, kita nampak orang lebih, kita tak boleh
Maknanya orang yang dengki ni mas, pada saya lah penyakit yang paling bahaya. Sebab tu ada maksud hadis yang katakan kalau dengki semua amalan terbakar macam daun kering. Bila kita dengki ni, kita lihat orang bahagia, kita tak bahagia. Kita lihat orang tak bahagia, kita bahagia. Dan saya doa lah kita pendengar IKM, diri saya dan siapa saja terlibat dalam mana-mana pun, hilangkanlah sifat dengki. Bila kita ada dengki, kita akan tidak bahagia dan kita takut segala perbuatan yang kita buat sekarang, menyingkirkan orang, menjatuhkan orang, merosakkan orang kerana sifat dengki kita, akan dibalas kepada anak cucu keturunan kita. Sebab itu mas, kita hidup ni saya nak menyeru pada semua, bersempena tahun baru akan datang juga, kalau boleh semua pendengar IKM, semua seluruh larat Malaysia yang mendengar ini, hiduplah daripada hati yang bersih. Bila kita setiap hari ingin membersihkan hati dengan ilmu-ilmu agama. Tadi saya dengar dalam cerita Ustaz, dia kata paling rendah orang berilmu yang dia tahu akhirat lebih penting pada dunia. So bila kita ni fokus pada manusia, kalau kita tengok terbalik daripada yang saya cakap tadi, tak istiqomah kan, cinta pada Allah, kita terbalik cinta pada manusia, maka kita suka dipuji, suka mengampu, pakai nak lawas, orang tengok kita akan penat mas. Yang kedua, kalau kita ni redha Allah tak nak, nak redha manusia, maka kita akan penat. Bila orang tak puji kita, marah, orang keji, kita takut. Yang ketiga, bila tak fikir mati dalam iman, maknanya kita tak ingat kita akan mati. Bila tak ingat mati, kita pun buat orang tak nampak pembalasan Allah. Kita meletakkan kuasa hanya pada tangan kita. Dan masalah manusia sekarang mas, ialah saya rasa kalau kita tertekan, saya nak jenguk diri saya dan semua orang, kalau kita rasa stres sebab kita meletakkan, kita yakin pada kuasa kita dan kuasa manusia, tidak pada kuasa pencipta. Maknanya kita rasa kita ni pandai, kita boleh, kita meniak kaya pasal hasil usaha kita, Masya Allah. Kita ingat berapa orang yang tak usaha pun dapat rezeki. Cuba perhati, ramai orang usaha tak dapat rezeki, orang tak usaha dapat rezeki. Contohnya seorang ayah, dia miskin, dia kerja kuat-kuat-kuat dapat harta, kemudian dia ada 10 orang anak. Ayah ni usaha dapat kaya, tapi anak 10 orang dapat harta, tak usaha pun dapat kaya. Pada tajuk edisi terakhir Islam Itu Indah pada pagi ini, bicara tentang menjaga kebersihan hati. Penting untuk kita menjaga kebersihan hati sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, ketahuilah bahawa dalam jasad manusia ada seketul daging, segumpal darah. Jika baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika rosak, maka rosaklah seluruh anggota. Dan itulah yang dikatakan hati. InsyaAllah kita akan kongsi lagi selepas ini. Boleh kongsikan sebarang persoalan anda menerusi talian kami di 03 6205-1500. Sekali lagi 03 6205-1500. Kita akan ambil secara live hari ini. Jadi kena alert sikit, dan juga di Facebook kami www.facebook.com/hikimfm. Terus bersama kembali selepas ini. InsyaAllah, itulah perkongsian Islam Itu Indah supaya menjadikan hidup anda lebih bermakna. Dan kita dah janji untuk ambil rakan-rakan memanggil kita Prof, ya, bersama dengan Profesor Dr. Muhaya pagi ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Puan Mazna. Puan Mazna, teruskan bercakap dengan Prof. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Puan Mazna, saya dalam berhijrah jadi kebaikan. Alhamdulillah. Jadi bila saya menyeru kawan-kawan, keluarga, sama-sama keluarga lah untuk arah kebaikan kan, mereka selalu macam mempelekitkan saya lah. Jadi dalam saya tanya diri saya sendiri kan, saya tak rasa saya terbaik, tapi saya cuba. Saya nak mencari soal dakni di dalam keluarga saya kan. Bagus. Macam mana saya nak kuatkan semangat dan jati diri saya ke keluarga. Alhamdulillah. Baik. Bagus. Assalamualaikum. Okey, saya nak menyebut kata-kata ini. Ilmu hak para ulama, dakwah hak semua orang. Maka kita semua memang dai, beritahu walau satu sikit pun, suruh makan dengan tangan kanan pun tak apa. Dan ingat puan, bersedialah apabila kita menyeru kepada kebaikan, bersedialah untuk menerima cemoohan, sebab kita ini sentiasa berkelut dengan iman dan nafsu. Dan malaikat dan iman saja suruh buat baik, tapi nafsu, syaitan nampak, syaitan tak nampak, sentiasa melawan kita. So kita sentiasa dalam keadaan 3-2, so mesti kuat kita punya. Itu tips Prof, ya, insyaAllah. Dan kembali lagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus saja, siapa teruskan, di talian? Teruskan puan, teruskan. Ini saya dari Ulu Selangor. Ya, teruskan. Saya ni. Tak perlu dengar radio ya, terus saja bercakap dengan Prof.
saya ini memang tak mahu bersih. Sebab saya ini di madu. Di madu, ya. Okey. Biasanya saya sentiasa buruk sangka, sentiasa benci. Ya Allah. Saya sentiasa memohon mudahanlah benda-benda itu. Ya. Tak jadi pada saya. Tapi benda itu berlaku. Ya. Saya kadang-kadang tak sabar. Ya. Dah 2 tahun saya di madu. Tapi suami saya itu okey je. Madu pun okey juga. Ya. Jadi saya ni yang susah nak bersihkan hati saya ni. Okay. Jadi saya minta pandangan, minta nasihat daripada Prof lah. InsyaAllah. Baik, terima kasih ya dengan di radio. Terima kasih pertama sekali Tahniah kerana Puan tahu status hati Puan. Orang yang paling bahaya ialah dia tak tahu status hati dia dan dia rasa dia baik dan semua orang jahat. Bagus kita ni kalau kita rasa kita tak baik dan semua orang baik. Itu kita nak hidup macam tu ya. Jadi memang bermadu ni bukan benda yang senang. Tetapi senang saja kita untuk mengubat semua luka. Ingat saya kata tadi empat perkara tu, kita cinta Allah, maka kita kalau kita cinta Allah, kita kurang sangat perlu cinta manusia. Berdoalah pada setiap hari, Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah aku, diriku ini gembira hanya denganmu. Di mana aku tidak perlu makhluk, hanya perlu pencipta. Yang kedua, Puan ingat mati. Dan yang ketiga, doakan orang yang kita dengki itu. Dia kalau kita bertazkiyah hati dengan madu, kita dengkilah. So caranya kita baca Fatihah, sedekah kat dia dan doakan dia, doa kebaikan pada dia. InsyaAllah lama-lama akan baik, insyaAllah. InsyaAllah, itu dia. Talian 0362051500. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Saya Noh daripada Salam. Puan Noh, teruskan. Cakap kuat sikit, Puan Noh, ya. Assalamualaikum. Salam Noh, teruskan. Saya ada ni, ada yang setengah orang dia kata hati dia baik walaupun dia tak semayang, dia tak tutup aurat. Ya. Dia buat mulut dia laser kan. Dan satu lagi dia kata don't just sebut bike cover. Apa pendapat? Terima kasih. Memanglah selalunya orang kata hati dia baik. Orang yang kata hati dia baik sebenarnya tak baiklah. So kalau kita kata kita okey, sebenarnya kita KO. Kita mesti dalam keadaan di mana sentiasa merasa kita berdosa, supaya kita berdoa dan sentiasa bertaubat. Dan amalan paling baik ialah bertaubat. Sebab tu kita sebagai hamba Allah mesti dalam keadaan takut dan rajak, iaitu takut dan juga berharap amalan. Dan orang paling baik dia tak fokus pada amalan, dia fokus pada penerimaan amalan itu. Jadi bagi orang macam ni, kita tak usah hukum dia. Kita kalau boleh kita be non-judgmental, kita kesiankan dia dan kita doakan dia sebab dia salah pola pemikiran. Sebab hati yang baik, ingat saya kata tadi, akal, emosi dan perbuatan. Maka orang yang tidak menutup aurat, tidak solat, mulut leza, akhlak tak elok tu sebab hati dia tak elok. So tak apa, dia silap tu. Baik, kita dengar lagi manggil kita, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Sila dengar radio dan assalamualaikum. Siapa di talian? Ya, assalamualaikum. Hello. Teruskan, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Teruskan. Dr. Muhaya ni. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Teruskan. Terus, Puan. Ni, hello. Ni, saya nak beritahu Puan, Prof. Ya, yeah, teruskan. Macam mana nak ni, Prof, apa macam kita, macam kita macam perhubungan adik-beradik ni kan, kalau kita betul pun tak betul, sebab kita susah kan. Ya. Kalau mak kita sekarang ni pun macam ni lah, kita saya ni orang latar, macam kalau belagangi salah pun betul, kalau tak belagangi betul pun salah. Saya ni suka pernah perasa air kan, jadi sakit lah, sakit ni bukan sakit apa, jadi serabut. Serabut, ya, ya. Kalau cakap apa pun bukan nak dengar. Kalau suruh anak semayang pun, macam orang kata, jeh lah. Tapi bukan nak cerita apa, nak ceritanya, agak tu lah. Okey, faham. Baik. Situasi keluarga tu. Dan pula, kalau ni orang kata, angin lah. Dalam perut ni, macam orang kata, banyak angin lah, mikir. Banyak mikir lah. Nak cakap, mak.
Ya, yeah, faham. Tapi baik, kita betul nak cerita benda tu betul, okay, Prof? Faham. Kita tak apa. Ayat-ayat apa ke? Tak apa. InsyaAllah. Kita tak dengar apa. Jawapan Prof di radio, terima kasih, ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Okey, tahniah Puan kerana ingin menyeru pada kebaikan. Macam inilah saya kata, kalau kita hidup merasakan nilai kita atas apa yang kita ada di luar, yeah, maka kita akan rasa saya tak ada nilai sebab saya orang susah, tak ada pelajaran. Kita tak lihat bahawa ketakwaan, ilmu, keimanan itu mengkayakan kita. Yeah. Kita sepatutnya merasa cukup dan kaya bila kita ada Allah dan kita ada keimanan dan kita suka pada benda yang baik, tak suka pada benda itu orang kaya. Sebab tu hidup kita ni tengok tahap mana. Kalau kita tahap fizikal, benda luar saja, itulah jadi kita stres, kita rasa rendah diri, rasa tak ada apa-apa. Tetapi kalau lebih tinggi lagi, kita hidup dengan hati yang bersih, kita yakin hati yang bersih itu penuh dengan kasih sayang, kesyukuran, penghargaan, lihat kebaikan orang, tak cari salah orang, maka kita akan jadi aura yang sangat positif, aura emosi sangat positif, akan emosi yang positif. Apa kita cakap, orang akan dengar sebab kita penuh dengan kasih sayang. Yeah. Tetapi kalau kita rasa diri kita tak ada nilai, kita nampak orang senang, itulah awak boleh cakap senang, awak orang senang. Kita mengutuk orang kaya, kita tak akan kaya. Itu masalahnya. Jadi, Puan jangan risau. Cuba jangan tingkatkan kesedaran Puan lebih kepada kesedaran ketuhanan, bukan kesedaran keegoan. Saya. Sebab orang kesedaran keegoan ni, dia mengukur nilai dia lebih pada benda fizikal. Tetapi orang kesedaran ketuhanan menilai diri kita berdasarkan ketakwaan. Saya. Terima kasih, Prof. Dan kita dengar lagi pemanggil kita, Nora dari JB. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya seorang madu, tidak bekerja. Bolehkah saya tahu apakah hak saya seandainya suami kurang bertemu dengan saya? Okay. Dan kemudian dari segi pendapatan, suami memberi saya pendapatan dari sudut sumber-sumber yang maksud saya macam bukan daripada yang, yang saya tahu daripada sumber-sumber yang syubhah. Okay. Jadi apakah hak saya sebab saya tak bekerja dan perlukah saya mengambil pendapatan itu? Terima kasih. Allah, ya, satu masalah yang agak berat, ya. Itulah, sebelum saya nak jawab soalan Puan, nak menyerulah pada kaum Adam sekalian. Cubalah renung diri tu, kita berkahwin untuk apa? Siapa yang berkahwin hanya cinta pada manusia, alangkah ruginya. Cubalah kita kahwin kerana cinta pada Allah. Dan bagi para wanita sekalian, kalau orang nak mengahwini kita itu, cuba lihat agamanya. Baru ni saya sebut dalam some of my blog TV interview, saya kata kalau kita nak ambil menantu ke apa atau nak ambil suami, tentukan boleh jadi imam dalam solat. Sebab kalau orang yang tak solat cukup, memang tak boleh jadi imam. Selalunya orang yang boleh jadi imam, bacaan baik, kita tahu dia memang mengerjakan solat. Dan solat ni tiang agama. Siapa yang solat, insyaAllah payah nak buat rasuah dan syubhah dan sebagainya. Itu peringkat pencegahan. Tetapi bagi rawatan untuk Puan ni, saya rasa apa kata Puan cuba jumpa keluarga yang boleh membantu untuk situasi perkahwinan ini, kaunselor rumah tangga dari segi masa diberikan pada Puan. Dan segi rezeki, kalau saya jadi Puan, berterus terang dengan suami, tak nak lagi duit syubhah tu. Dan Puan tak bekerja, memang tak bekerja, tetapi tidak bererti kita tidak ada keupayaan. Apa kata Puan mengambil tanggungjawab, bertanggungjawab atas diri sendiri, mencari peluang berniaga atau cara-cara mendapat pendapatan yang halal. Setiap langkah kita menuju pada Allah, mencari Allah, 10 langkah Allah datang pada kita, insyaAllah rezeki diberi, insyaAllah. InsyaAllah. Dan Prof, saya juga nak bertanya pada Prof tentang bila kita bercakap tentang menjaga kebersihan hati, itu bermakna kita menjauhkan daripada sifat-sifat mazmumah, daripada sangka buruk dan sebagainya. Bagaimana pula keadaan bila kita selalu memikirkan tentang orang bersangka buruk tentang kita, atau kita pun asyik sibuk dengan apa orang fikir tentang kita? Adakah itu ada kena-mengena dengan kebersihan hati? Betul, betul, Mas. Sebab tu saya kata, hidup kita ni, tahap kehidupan kita kat mana? Kalau kita sibuk dengan makhluk, itulah kita mula sangka buruk sana, sangka sibuk tengok orang. Kita guna mata fizikal. Kita tak celik mata hati. Sedangkan kalau kita nak berhenti sangka buruk dan sebagainya, kita bila kita celik mata hati, Mas, kita hidup dengan mengenal Allah, mengenal diri, kita akan melihat semua yang berlaku tu bagus.
kita tidak akan merungut. Kita tahu berlaku ni ada hikmah. Berlaku ni ada hikmah. Takdirnya. Takdir. Dan apa saya belajar daripada sini dan bagaimana peristiwa yang berlaku ini mendekatkan saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak akan ada menyalahkan. So kalau kita orang buat cakap kat kita pun, kita tak marah pada orang tu. Tapi kita kesian kat orang tu sebab orang tu sedang menuju ke neraka. Sebab setiap kali orang menganiaya orang lain, dia mendapat tiket ke neraka. Kalau orang tu tak maafkan. Dan saya pernah ingat Prof pernah sebut dulu, kalau kita sibuk dengan amalan kita, kita tak sempat nak tengok amalan orang lain dengan Allah ataupun pada kita. Jadi bila kita beramal, kita bukan sibuk dengan yang kita buat fizikal, kita sibuk dengan penerimaan Allah. Jadi kita tidak bajet bagus, kita tak sibuk, oh saya dah tahajud semalam, sekian mulai saya tak darus, tak cerita kat orang. Maknanya kita amalan kita, kita sibuk Allah terima ke tidak, Allah terima ke tidak. Itu orang bila mula calik hati. Alhamdulillah. InsyaAllah kita dengar lagi pemanggil kita, Nana dari Subang. Kita cuba nak ambil seramai mungkin hari ini. InsyaAllah. Nana dari Subang nak tanya Macam mana ni Zang seorang dia buat dosa terus ulang lagi tu sobat, itu macam mana Okay. Dia taubatan nasuhah ni ialah kita mesti pertama menyesal dan tidak buat lagi dan menjauhkan suasana yang mendekatkan kepada dosa itu. Tapi jangan putus asa, walau sebesar mana dosa kita, tidak boleh melawani besarnya pengampunan Allah. Teruskan taubat dan disiplin. Macam kita kata, kesedaran tu pun datang daripada rahmat Allah. Betul, juga. Bersyukur yang kita nak bertaubat. Alhamdulillah. Cik Muhammad dari JB. Anu apa ni, macam saya ni selalu ada dapat dugaan hidup kan? Jadi saya, macam mana kita nak selalu, kita selalu bila dapat dugaan hidup tu kan, kita kena sangka, apa ni, selalu menyalahkan kenapa kita kan, kena yang dapat ni kan? Tak orang lain. Jadi macam mana kita nak mendidik hati kita untuk bersangka baik? Okey, bagus. Sebenarnya tak ada orang tak ada dugaan. Ingat, hidup ini ujian, balasan hanya di akhirat. Dan ujian kita, ada orang dapat ujian senang, ada orang susah, semua dia ujian. So kalau kita bayangkan hidup ni macam sandpaper, kertas pasir tu, dia akan shape kita ni macam-macam, ada yang kadang-kadang susah senang untuk menjadi kita lebih dekat pada Allah. Sebab tu orang celik mata hati, dia setiap hari yang berlaku dia jadi semakin baik. Maknanya apa yang berlaku tu dianggap sebagai satu message dan feedback untuk dia lebih dekat pada Allah. So apa yang kita buat bagi saudara untuk menjaga ialah cuba adakan jurnal inspirasi atau jurnal kesedaran kita yang kita tulis apa yang berlaku, kita tulis apa yang berlaku, kemudian lihat respon kita terhadap apa yang berlaku. So kita tengok orang marah kita, kita tulis, oh tadi orang marah saya marah balik, itu kehaiwanan. Orang marah saya sabar, itu kemanusiaan. Maka kita akan audit diri dan melihat, lama-lama kita akan menjadi pemerhati. Ingat, kita pemerhati, kita roh kita yang memberi makna kehidupan ialah hati dan akal kita, dan yang menerima akibat itu ialah badan kita. Mungkin juga kerana kita kena muhasabah ke Prof, kalau orang tak suka kat kita tu, mungkin juga kita memberi ada contribution kita, kenapa orang tak suka betul kat kita. Kita tengok manusia ada empat jenis, manusia wajib, manusia haram, manusia sunat, manusia makruh. So kalau manusia haram tu, kita ada orang tak suka, kita tak ada orang lagi suka. Manusia wajib ni, kita ada orang suka, kita tak ada orang susah. Manusia sunat, kita ada orang suka, tak ada, tak ada apa-apa. Manusia makruh pula, kita ada biasa, tak ada lagi bagus. So kita lihat diri kita dan tengok pula orang yang tak suka tu orang mana. Kalau orang beriman, orang baik, orang alim tak suka kita, something wrong kita. Tapi orang yang tak suka kita, orang yang memang suka pada torut, pada benda yang tak baik, memang bagus. Maknanya kita, orang yang akan suka kita, orang sama dengan kita. Kita pun akan suka orang sama dengan kita. So kalau kita suka pada orang jahat, berkawan dengan orang jahat, kita kategori itu. Tapi kita kalau duduk dengan orang jahat, kita serabut. Tapi kalau dengan majlis baik, kita suka. Itu Allah, baguslah tu, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Prof. Dan ini pula Cik Umu Aina. Saya nak bertanya, saya seorang 17 tahun, remaja. Saya nak tanya, bagaimana, adakah melebihkan akademik tu salah dalam hidup? Dan boleh ke, kalau saya sendiri nak jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, tapi sukar sebab tekanan daripada kawan-kawan, pada masyarakat sekeliling dan juga keluarga. Jadi soalannya, adakah berlebih pada akademik tu tak bagus? Salah. Because masa kita muda, kita patut berusaha sebab sepatutnya. Dan kita tahu ilmu tu makanan rohani. Dengan ilmu kita bermanfaat. Sebab itu kita berdoa pada Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat. So kalau kita belajar akademik dengan niat memberi manfaat, dapat pahala. Kita mengejar makna kehidupan. Tapi kita mencari ilmu untuk mencapai cita-cita, untuk membanggakan diri, jadi berdosa. Jadi jangan fikirkan tekanan. Yang penting bila kita niat tu, kita niat dengan Allah. Bila niat kita
kita betul, fokus pada Allah dan konsep kita betul, insyaAllah jangan risau. Yeah. Jadi buat bagi semua remaja sekalian, tolong buat skrip kehidupan dari segi kesihatan macam mana, nak kebahagiaan macam mana, ketenangan macam mana, dan kekayaan macam mana, buat skrip. Dan ikut skrip itu, insyaAllah akan betul berlandaskan Islam. Ya, yeah, insyaAllah. Dan terus hubungi kami di talian 0362051500 dan kami akan berehat seketika, akan kembali selepas ini. Terus bersama Islam Tu Indah. Bahagia sisi Allah. InsyaAllah. Dan terus bersiaran bersama waktu ini untuk edisi terakhir Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhaya untuk sesi kali ini. Dan insyaAllah berkongsi tentang menjaga kebersihan hati. Kalau sebut tentang kebersihan hati, Prof, tentunya melibatkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, Prof. Betul, ya? Betul. Banyak Prof pernah sebut dalam siri-siri sebelum ini tentang kesedaran keegoan dan sebagainya. Mungkin Prof nak ambil sikit sebelum kita ambil panggil kita seterusnya. Okey, okey. Dengar macam di iklan tadi, ya. Orang tu bahagia, dia maafkan orang, nak ubah makna kehidupan. Maknanya semua benda ni ialah orang yang kesedaran ketuhanan. Di mana orang suka ketuhanan ni, dia suka berkerjasama. Dia kalau bercakap tak payah betul, tak apa, jaga silaturahim. Dia penuh dengan kasih sayang. Dia sentiasa melihat kebaikan. Dia sangat murah hati. Dia sia-sia memperbaiki diri dengan ilmu. Dan menerima manusia seadanya. Okay, itu kesedaran ketuhanan. Kesedaran keegoan ini orang yang tertekan. Orang ni dia orang suka bersaing. Apa-apa mesti nak menang. Bercakap mesti nak betul. Apa-apa mesti nak banyak. Apa-apa mesti lebih pada orang. Sangat banyak dengki. Dan mereka ini merasakan nilai diri mereka bergantung kepada apa mereka ada di luar. Title, rumah dan sebagainya. Dan mereka merasakan apa yang mereka dapat hasil usaha, mereka tak yakin bahawa rezeki tangan Allah. Dia rasa rezeki itu tangan dia. Maka rezeki dia dapat, dia sangat kedekut. Dan juga mereka ini sangat fikir apa orang kata. Sangat jaga reputasi. Sangat fikir apa mereka di pandangan manusia. Ini saya orang tertekan. InsyaAllah. Dan kita dengar lagi pemanggil kita seterusnya, Puan Hawa. Okay, saya nak tanya sebab macam saya ada dengar lah tadi Ustazah kata bila orang buat kita, kita pun duk sibuk fikir yang apa salah kita dekat orang tu. So macam bila orang tu mengata kita, and kita pula sibuk berfikir kenapa orang kata kita, and kita pun sibuk mencari kesalahan orang tu. So macam mana daripada segi tu, macam mana kita sendiri ni, orang yang dikata, orang yang difitnah ni, nak menjaga kebersihan hati? Sebab kadang-kadang bila kita difitnah, dikata ni, kita rasa marah. Betul. Okey. Okey, ingat yang pertama sekali macam ni, setiap orang kata-kata pada kita itu, kita ingat sebagai feedback. Memang manusia tak nak rasa diri dia salah. Tetapi cuba lihat, ada betul tak apa orang tu kata? Sebab tu diorang kata lebih baik dapat input daripada musuh. Sebab musuh akan memberi kebenaran. Kadang kawan-kawan tak berani nak cakap, nak jaga hati. Musuh kita tak akan jaga hati kita. So kalau orang kata kita, bagus, kita terima dan cuba buat pembetulan kalau ada betul. Dan untuk kita menjaga supaya tak marah, sebab tu saya kata emosi manusia ni dia ada tahapnya. Tahap paling bawah ialah apa? Rasa bersalah, marah, benci, dendam, dengki, jaki. Itu semua dipanggil apa ni, sifat kehaiwanan. Cuba tengok dua ekor binatang. Dia ada menyayangi boleh, tapi suka bergaduh kan. Kalau orang masuk kawasan dia sikit, dia marah. Teritorial. Itu sifat haiwan. Tetapi emosi yang paling tinggi ialah syukur, bahagia, murah hati. So jadikan emosi kita ni penuh dengan magnet yang positif. Sebab emosi kita magnet diri kita. So kalau kita sentiasa gembira, bahagia, tenang, murah hati, itulah yang kita akan dapat setiap hari. Tetapi kalau kita asyik marah, itu kita akan dapat setiap hari. So kita tingkatkan account emosi kita. Saya itu jawapannya. InsyaAllah. Encik Nasir dari Ipoh pula. Okey. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kak Mas. Kalau ikutkan benda ni, dah lama saya nak call Prof bagi tahu. And I think this is the right day lah. So, thank you very much, Doktor, untuk ilmu yang dibagi. Saya ni sebenarnya jarang call Doktor. When I see other people's problem, then I see my problem, so small my problem. And one more thing, Doktor, thank you very much. I think way back, first day of you all, saya amalkan, dan satu benda yang saya amalkan sampai sekarang ni, tulis nota untuk isteri, untuk anak-anak. Alhamdulillah sampai hari ni saya amal benda tu. Thank you very much. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Selagi mana diamalkan, Prof, berjalan pahala, Prof. Subhanallah. InsyaAllah kekal pahala, ya. Ya, insyaAllah. Dan kita dengar lagi Puan Alimah dari Kuala Lumpur. Saya ni nak tanya sikit. Masa muda dulu saya pernah terlanjur. Tapi saya dah bertaubat. Lepas tu dah pergi haji. Lepas tu yang keduanya, masa bekerja, kita pernah terambil barang-barang
di tempat kerja lah. Yeah. Apa yang harus saya lakukan. Bagus. Untuk menembus balik dosa-dosa yang terlakukan tu. Terima kasih. Bagus sangat. Memang kita tak sunyi berdosa. Semua orang berdosa. Yang penting ialah Allah paling suka orang yang berdosa dan bertaubat lebih daripada orang beribadat dan riak. So tak apa puan, dah yang terlanjur tu dosa kita dengan Allah, kita minta ampun insya-Allah. Ibadah haji kalau mabrur bersih semua dosa kita. Amin. Dan barang-barang pejabat yang kita terambil tu nak pulang balik macam mana saya pun tak tahu. Sedekah pada saya, kalau pejabat tu oleh majikan yang private, apa kata kita sedekahkan jumlah yang kita tu dan sedekah niatkan pahala pada dia. Saya kalau kerajaan mungkin kita boleh buat benda sesuatu yang kerajaan punya lah. Contohnya kalau saya tak tahu kerajaan kalau income tax ke sepatut kita tak bayar, kita bayar dan sebagainya lah. Itu dia ya, insyaAllah. Dan kita dengar lagi dari Pahang, Puan Zarina. Saya nak tanya, tapi ini untuk kakak saya. Baru-baru ni dia baru diagnose ada masalah mental, skizofrenia. Lepas tu kami dah pergi berubat. Lepas tu tapi sekarang tak ada kerja. Tapi dia kata dia tak ada rasa rasa risau, rasa tak berjaya. Dia sekarang umur 30. Lepas tu dia rasa tak ada kerja. Dia kata macam mana nak jumpa arah tujuan hidup dia. Saya dah cuba bantu dia. Macam mana dia nak atasi rasa risau. Dia rasa dia passion. Memanglah kita semua patut bersyukur kewarasan akal Allah beri. Dan ada orang yang Allah cuba dengan penyakit mental. Skizofrenia ni keadaan di mana dia panggil psikosis, di mana dia punya judgement lari, dia punya emosi pun tak ada, tak serisau, tak ada rasa apa. Memang kayaknya tidak normal. Dan saya rasa lebih pada kita sebagai keluarga memberi sokongan dari segi ekonomi, jaga diri dia dan sebagainya. Dan kalau akal dia hilang, saya rasa dah tak tercatat dah dari segi amalan yang lain. Wallahualam. Baik, terima kasih. Dan kita ambil juga daripada Facebook Prof. Siti Afifi. Prof, bagaimana nak bereaksi pada ibu dan saudara yang tak suka, sebab kita tak suka pada pelakuan percaya pada taut dan kurafat. Nak mengubat atau pengarasi, nak nasihat macam mana, Prof? Kita nak nasihat kadang payah, terutama kalau kita muda. Apa kata beri ilmu, suruh dengar rancangan yang baik, beli CD yang baik daripada ustaz-ustaz, tu cara paling baik saya rasa. Daripada kita bertekak tak guna. InsyaAllah. Puan Lina dari Shah Alam. Okay, saya rasa saya ikutlah diuji lah. Okay, saya berikan dengan suami saya yang seorang ustaz, dan saya berikan dengan dia kerana saya rasa dia belum membimbing saya. Tapi sehingga sekarang suami saya dia suka mengajak orang ke arah kebaikan. Tetapi kebelakangan ni dia mengajak orang menuju ke kebaikan. Tetapi sehingga kan sebahagian daripada perempuan-perempuan yang diajak berlaku kebaikan tu ajak dia bernikah. Jadi saya rasa, saya tak tahu sama ada saya perlu berdiam ataupun perlu mengambil hati atau tidak. Sebab bila saya tanya pada suami, katanya dia hanya mengajak mereka berlaku kebaikan. Suami dia ustaz yang beri banyak dakwah dan wanita ajak menikah. Memanglah selalunya wanita ni, dia orang ni suka pada orang membimbing mereka. Dan bila hidayah terbuka, mereka merasakan mendapat suami yang baik, itulah jalan ke syurga. Mungkin ajak bernikah memang. Tapi saya rasa puan sebagai seorang isteri ada hak ya. Mungkin boleh berkomunikasi dengan baik pada suami. Bahawa letakkan guideline lah. Maknanya abang boleh ceramah. Maknanya mesti put line pada isteri tu, pada wanita tu, memang bukan itu tujuan dia. Tujuan dia untuk menyeru pada Allah, bukan untuk menyeru pada diri dia. Jadi kita berdakwah untuk orang kasih Allah, bukan kasih pada kita. InsyaAllah. Terima kasih. Kita ke Melaka dengan Puan Rina. Okay, saya ada soalan. Kalau macam katalah kita bekerja dekat kawasan yang ramai non-Muslim, jadi kalau macam ada donation ke apa ke, kita contribute ataupun kita salurkan kepada non-Muslim. Jadi at the end dia reach to the non-Muslim. Apa pandangan Prof? Pertama, kita hendaklah kasih semua makhluk Allah, tak kira Islam atau tak Islam. Dan kita mesti melihat semua orang bukan Islam tu bakal menjadi Islam. Dan kita mesti niat sekurang-kurangnya masa kita hidup, kita menjadi penyebab salah satu seorang bukan Islam masuk Islam kerana kita. Sebab bayangkan kalau dengan dakwah kita, kita akhlak kita jadi lemah lembut, orang tu masuk Islam, semua amalan yang dia buat tu jadi hak kita, macam mati level marketing. Dan saya cadangkan, kita orang bukan, kita orang
Islam ni tolong jadi duta yang baik, tunjukkan sifat murah hati kita sebab kita boleh mengambil hati orang dengan hadiah-hadiah yang kecil. Pada saya tak ada apa-apa, patut ditolong. Baik, insyaAllah. Suraya Mukhtar tanya Prof, bagaimana nak jadikan hati diri ni sentiasa bersangka baik dengan semua orang, belapang dada dan segala ujian dan cabaran, terutamanya menghadapi tugasan yang sangat banyak. Okey. Pertama, kita kadang kita ni hilang dalam tengok daun yang banyak, tidak lihat pokok itu. Macam itu kita bekerja dalam pejabat. Kalau kita rasa kita jadi mangsa kehidupan, kita seorang buat kerja banyak, kita tidak nampak kita ni sebahagian daripada jigsaw satu misi, iaitu dakwah Islamiah dan mati dalam iman. So kalau kita meletakkan makna kerja kita mencapai tujuan hidup, bukan memenuhi keperluan hidup, sepinjam kata-kata Ustaz Paru yang akan menggantikan saya dengan kebijaksanaan beliau, bila kita fokus pada tujuan hidup, Allah lah tujuannya, maka kita tak rasa penat. Kita nampak manusia ni makhluk saja, tak nampak benda-benda yang luar. Tapi kalau keperluan hidup kita isi untuk keperluan dunia ini saja, kita rasa rugi dan rasa penat. So senangnya nak sangka baik, tahu makna dan tujuan kerja kita. Dan definisi kerja oleh orang bijak pandai mengatakan adalah aktiviti yang tidak ada makna dan tujuan. Jadi kalau kita tak nak jadikan kerja itu kerja, ada tujuan, maka itu jadi tujuan hidup kita. Kita akan seronok bekerja, hilang kepenatan, walaupun fizikal penat tapi jiwa tenang. Saya insyaAllah. Dan sesungguhnya dunia ni satu pinjaman untuk kita, Prof. Betul. Semuanya sementara. Kita penat ke, kita teruji, kita baik yang positif atau negatif, semuanya sementara. Betul. Jadi insyaAllah Prof, begitu juga dengan apa yang kita lakukan sekarang. Islam itu indah juga, pinjaman. Dan insyaAllah kita nak kongsi lebih banyak lagi untuk slot-slot in future. Jadi kalau nak tahu, kena terus bersama dengan Hikim. Nasihat untuk Prof, saya nak sediakan 5 minit ni untuk Prof kongsikan sebanyak nasihat yang mungkin untuk kami. InsyaAllah. Pertama, saya nak beritahulah, saya bukan seorang ustazah, bukan juga pakar motivasi, cuma pencetus inspirasi untuk manusia mula berfikir. Sebab saya rasa banyak orang pakai baju cantik, tetapi jarang orang ingin mencantikkan fikirannya. Sebab fikiran membentuk minda dan hati dan sebagainya. Yang kedua ialah, salah satu tujuan hidup saya ialah untuk menyeru pada kebaikan. Dan kalau boleh, kita semua nak berjiran di syurga, nak suruh orang semua baik. Kadang rasa kesian tengok orang hidup susah, dalam miskin di dunia, di akhirat susah lagi, sibuk mencari rezeki dan pada at the same time tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut ya, dalam susah di dunia mati masuk neraka, alangkah ruginya. Maka ingin orang ini hidup bahagia supaya mereka melihat diri mereka dan melihat segala yang berlaku tu Allah izinkan untuk mengajar kita. Dan juga tujuan hidup saya lagi ialah untuk supaya orang ni jadi penyayang. Rasa kesian tengok keluarga-keluarga yang ibu bapa yang garang pada anak-anak. Saya sekarang kalau buat lesik jumpa orang, mesti tanya, kalau muda marah tak anak? Jangan marah anak. Dan saya rasa sangat penting, laki-laki lah punca sekeluarga keluarga. Saya menyuruh semua pada kaum Adam, tolonglah jadi wanita lelaki yang baik. Dan jangan kita memperisterikan seseorang wanita selagi kita tak memperlekapkan diri kita dengan akidah dan perbetulkan ibadah dan akhlak kita yang betul. Sebab kesian kita mengambil seorang anak gadis yang ditimang daripada kecil oleh ibunya, jadi hak kita. Kemudian kita buat apa kita suka, kita tidak membawa dia ke syurga. Alangkah sia-sia lelaki yang kahwin tidak ada niat membawa ke syurga. Dan pesanan saya pada semua ibu bapa, selagi seorang lelaki itu tidak datang pada kita dan mengatakan, pakcik, makcik, saya ingin memperisterikan anak pakcik ini, insyaAllah saya akan bimbing dia ke syurga bersama dengan anak-anak kami, jangan terima pinangan itu. Sebab jika kita kahwin hanya untuk pandangan manusia, alangkah ruginya. Lihatlah betapa porak-perandanya masyarakat kita kerana tidak ada kesedaran kenapa mereka berkahwin. Banyak orang fokus kepada majlis perkahwinan, orang tidak fokus pada hidup selepas berkahwin dan tujuan perkahwinan itu. Kita berkahwin untuk sebagai sunnah menengkapkan agama kita, bukan untuk hanya biologi saja, keperluan biologi itu kehaiwanan saja. Dan juga saya menyeru kepada semua profesional, golongan profesional, para doktor yang ada ilmu, diberikan kelebihan, jangan sekali-kali merasa sombong dan merasa lebih pada orang dan memandang rendah pada orang. Ingatlah, segala kelebihan yang kita beri bisa guna untuk memberi kebaikan pada orang. Dan juga kepada anak-anak, saya menyeru supaya taat kepada ibu bapa. Ya, ibu bapa, kesian ibu bapa yang membesarkan kita. Bila kita sebagai anak tidak taat pada ibu, alangkah kesiannya. Dan bagi anak-anak yang tidak menjaga solat mereka, kesian ibu bapa, tungkus lumus kita jadi beban pada mereka.
dan juga pada semua pekerja yang bekerja di negara kita di mana-mana. Jadilah pekerja yang baik, bekerja dengan ikhlas. Dan bagi semua majikan, jangan menganiaya pekerja. Dan bagi orang kaya, silalah murah hati dan berterima kasih atas rezeki kita dan kongsi apa kita ada. Dan bagi orang miskin, sabarlah dengan kesabaran dan kemiskinan Allah beri pada kita. Jadikanlah orang miskin dan sabar. Dan jangan kita melihat segala yang berlaku itu pada kesalipan orang tetapi atas diri kita. Sebab itulah memang menjadi tujuan saya untuk berdakwah pada masyarakat dengan pengalaman saya sebagai doktor mata dan juga ibu, nenek, mak mertua dan sebagainya. Sebab itu insya-Allah pada 29 Disember ini seminar terakhir saya di PWTC, saya mengharapkan seramai mungkin dapat berkongsi pengalaman. Sebab itu masa tahun depan saya ingin fokus cara saya berdakwah lebih kepada media dan tidak berjumpa orang ramai lagi. Ya. Saya ingin mengadakan lebih pada seminar yang tertutup untuk fokus tertentu, tetapi untuk orang awam 29 Disember ini seminar terakhir saya dan saya harap meneruskan segala perjuangan saya dalam bentuk buku dan DVD dan CD yang dapat didengar di dalam radio. Dan juga saya menyeru kepada semua ahli keluarga, ketua keluarga, jadikanlah mencari ilmu tujuan hidup kita, memperbetulkan diri kita. Hentikanlah mencari berita, menyebarkan berita sensasi, merosakkan orang. Dan bagi semua pembikin filem, drama, apa yang kita buat, produk yang kita buat, jangan jadikan dia dosa jariah kita. Bayangkan kalau kita mati, kita buat drama yang merosakkan akidah orang, melaruhkan orang. Betapa bila kita mati dan orang bijak dah mati, dosanya mati apabila mereka mati. Saya juga minta maaf pada semua para pendengar IKIM selama 3 tahun ini. Jika terkasar bahasa, macam nampak saya terlebih sangat, minta maaf. Dan juga pada semua ahli ulama, minta maaf jika kesilapan apa yang saya cakap ini. Dan juga pada keluarga saya, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan macam saya katalah, insyaAllah perkongsian Prof Menteri Islam Tu Indah adalah yang terakhir. Tetapi bukan bererti Prof tak keluar lagi. InsyaAllah kita akan dari masa ke semasa akan jemput Prof terus bersama untuk berkongsi perkongsian siraman ilmu. Dan kalau anda juga sayang pada Prof, insyaAllah saya rasa cara terbaik adalah mengamalkan semua nasihat-nasihat yang Prof kongsi. Saya pencin kubur. InsyaAllah kena kongsi, mengamalkan dan juga sebar-sebarkan apa sejua perkongsian Prof. Menteri ZD ke ataupun kata-kata. Dan berjumpa di fanpage saya Produk Muhaya. Saya akan uploadkan segala apa yang saya nak cakap di sana. Saya lebih terancang, insyaAllah. Itu dia perkongsian. Dan kita akan jumpa Prof lagi. Saya tak mau, I don't want to say goodbye. There'll be more in future, insyaAllah. Dan terima kasih banyak-banyak Prof atas segala perkongsian Prof selama bersama dengan IKIM FM. Dan insyaAllah kita bertemu lagi di masa akan datang. Moga yang terbaik, moga Allah berikan jalan sebanyak-banyaknya untuk Prof di dunia dan juga di akhirat. Insya Allah. Amin. Terima kasih, insyaAllah. Salam sayang daripada saya Mazina Ismail untuk Islam Tu Indah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas. Ya, untuk anda terus bersama di KMFM, pilihan utama anda. Rancangan ulangan Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Mohaya Muhammad itu tadi telah diterbitkan oleh Mazlina Ismail. Untuk mengajukan persoalan anda, ikuti secara langsung rancangan Islam Itu Indah pada setiap Rabu pukul 10.15 pagi hanya di IKIM FM.